pengadilan selalu terbuka, khususnya kepada media dan tokoh-tokoh masyarakat, kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada hal putusan yang janggal, khususnya melalui pemberitaan untuk awam media. Jangan berhenti untuk melakukan koreksi dan antisipasi agar tidak berikut-berikutnya tidak terulang. Kalau dirasa memang kurang memberikan efek jera, mohon agar dipublikasikan. Kalaupun itu ada indikasi pelanggaran, kita di Mahkamah Agung ada aplikasi Siwas, juga bisa melalui nomor telepon kami, sudah diumumkan di website Pengadilan Negeri Pelayhari, juga bisa melalui aplikasi Badan Pengawasan Siwas, bisa diisi secara mandiri maupun melalui meja informasi pengadilan.